Morimoto Nari. Morimoto Nari merupakan pemimpin dari klan Mori. Dia merupakan rival terberat Motochika dan sempat menjalani aliansi dengan Hideyoshi. Dia merupakan ahli penyusun strategi dan memiliki sikap yang buruk memperlakukan bawahannya. Dia menganggap bawahannya itu hanya sebagai pion dalam peperangan. Dalam bertarung, Motonari menggunakan senjata yang unik, yaitu pedang cincin yang dapat dipisah menjadi pedang kembar. Motonari sangat ahli dalam hal menggunakan pedang tersebut, dan dia memiliki kelebihan baik dalam hal menyerang maupun bertahan. Dalam cerita, dia sempat menghancurkan benteng milik Motochika dan membangun kembali dengan nama Nichirin.